Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini, kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di episode kali ini teman-teman, kita akan ngelanjutin lagi episode Cyber Simulator kita di channel Melobi ini ya. Oke teman-teman, kita akan langsung mulai saja. Oh my mom, terkejut Melobi teman-teman. Ini pedang apa? Perasaan episode sebelumnya kita belum mendapatkan pedang ini ya. Sepertinya ini didapatkan oleh Pandu Gaming teman-teman. Jadi kalau kalian belum nonton episode tentang Cyber Simulator di channelnya Pandu Gaming, jangan lupa untuk dicek juga di channelnya Pandu Gaming teman-teman ya. Dan sekarang kita bisa mengambil daily reward di sini, kita ambil dulu. Oke. Dan sekarang juga kita akan ke shop teman-teman. Tapi bentar-bentar, sebelum kita ke shop, mungkin kita akan di sell. Nah, di sell ini teman-teman, let's go. Terus kita akan pergi ke shop ini untuk membeli senjata terbaru ya. Apakah sudah cukup? Kita lihat saja teman-teman. Ternyata uang kita belum cukup ya. Jadi kita akan menebas-nebas dulu teman-teman. Nah, kita akan menebas-nebas agar kita mendapatkan uang yang banyak ya. Dan di sini bosnya sudah muncul lagi teman-teman. Kita langsung saja melawan bos ini ya, agar kita cepat mendapatkan koinnya teman-teman. Setelah itu kita akan membeli pedang yang terbaru. Dan mungkin episode sekarang kita akan membuka-buka portal lagi teman-teman ya. Soalnya kan portalnya kalau nggak salah itu baru 3 portal yang sudah terbuka. Oke, kita akan melawan bos yang besar ini teman-teman. Ini sepertinya bos terbaru teman-teman ya. Soalnya bos lama warnanya nggak kayak gini coy. Oke, kita langsung lawan saja teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, bosnya sudah mati dan sekarang kita akan sell dulu ini. Dan kita lihat apakah sudah cukup untuk membeli senjata baru teman-teman. Kalau nggak cukup mungkin kita akan rebit ya. Soalnya harganya sudah semakin mahal harga-harga pedang-pedang ini teman-teman. Oke, harga pedang itu 1 day teman-teman. Oke, ini kayaknya sudah cukup teman-teman. Nah, sudah cukup bener. Dan selanjutnya harganya 1 day lagi. Kita beli saja teman-teman. Langsung kita beli semua saja. Apakah cukup uang kita teman-teman? Sepertinya sampai di... Wow! Ini dia teman-teman. Keren banget ya. Dan mungkin kita akan rebit dulu teman-teman. Soalnya harga-harga pedang sudah semakin mahal. Kita akan rebit di Warlock ini ya. Kita lihat seperti apa kekuatan di Warlock. Warlock harganya berapa teman-teman? Cukup nggak? Oh cukup teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di kelas Warlock ya. Alright, pedang kita kecil banget sekarang teman-teman. Oke, kita akan jual dulu. Dan kita akan menebas-nebas dulu teman-teman ya. Selanjutnya kita akan membeli pedang yang terbaru di sini. Oke, kita langsung beli semua. Terus DNA juga kita beli semua teman-teman. Soalnya kalau rabbit ini kan kembali seperti semula, hanya saja kekuatan kita ditambah teman-teman. Kalian bisa lihat langsung penuh saja coy. Benar-benar kuat banget ya Melobi sekarang. Kita akan beli DNA lagi. Alright, dan langsung beli pedang yang terbaru teman-teman. Nah, let's go. Kita menebas-nebas lagi. Kita mendapatkan pedang pink teman-teman. Dan ngomong-ngomong, di sini kita mendapatkan pet-pet yang waktu Valentine dulu teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan menebas-nebas dulu sebanyak-banyaknya. Dan sekarang kita jual. Terus kita akan membeli pedang yang terbaru teman-teman. Setelah itu kita akan membuka portal baru ya. Soalnya kita membutuhkan portal juga teman-teman. Nah, portal terakhir yang kita buka adalah portal ketiga ini ya. Oke, kita akan masuk ke dalam. Dan sekarang kita akan langsung lompat-lompat lagi teman-teman di sini. Iya, berhasil. Kirain gak berhasil. Selanjutnya kita akan kemana nih? Ini bingung banget kalau mencari portal teman-teman. Takutnya kelewatan gitu kan. Oke, terus kita akan lompat kemana lagi nih teman-teman. Yap, 2, 1. Masih cukup lompatan kita. Terus kita akan lompat di atas sini. Masih cukup gak teman-teman? Oke, kita akan coba saja. Iya, berhasil teman-teman. Selanjutnya kita lihat lagi di sebelah sana. Sepertinya kita akan lompat. Oke, semoga saja sampai. Yeay, sampai teman-teman. Let's go. Kita berangkat lagi teman-teman. Iya, menjadi ninja. Oke, kita sampai. Dan portalnya ada di mana teman? Portalnya nggak kelihatan gitu kan. Jadi bingung. Kita akan lompat-lompat terus saja sampai di sini. Selanjutnya kita lompat lagi di sebelah sini. Kita lihat dulu teman-teman. Nggak kelewatan kan? Oke, kayaknya nggak teman-teman ya. Kita lompat lagi. Oh, di sini ada bendera ternyata teman-teman. Bendera siapa ini? Nggak cocok ada di sini ya. Seharusnya bendera Melobi yang... Oh my mom teman-teman. Mohon maaf ya. Ini reconnect. Oh my mom. Oke teman-teman, sepertinya di situ ada sesuatu warna hijau-hijau ya. Tapi Melobi nggak tahu. Kita akan coba naik ke sana saja teman-teman. Semoga saja ini portal. Ya, bukan portalnya dong. Ini hanya pohon teman-teman. Waduh, kelihatannya portalnya
masih jauh kayaknya teman-teman. Kita akan terus lompat-lompat saja hingga menemukan portalnya ya. Let's go. Kita lompat lagi. Oh, di sini ada bendera yang tadi teman-teman kalau nggak salah. Kita akan coba menebas-nebas di sini dulu ya. Kita akan menurunkan bendera orang paling noob di dunia ini teman-teman. Soalnya orang paling pro itu adalah Melobi ya. Nggak boleh ada bendera berkibar teman-teman. Kita harus menurunkannya. Kita menjajah tempat ini. Aduh, kacau banget. Oke teman-teman, loh kok benderanya Upin teman-teman? Loh. Turunkan. No. Benderanya Upin yang berkibar teman-teman, menyebalkan. Seharusnya kan benderanya Melobi ya. Ini benderanya Upin teman-teman yang berkibar. Mungkin saja Baby Del tadi habis main game ini teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kita lompat ke sebelah sini teman-teman. Nah, lompat lagi. Iya, berhasil. Kira-kira di mana portal berikutnya? Oke teman-teman, di sini ada bendera lagi ya. Kita akan menurunkannya lagi teman-teman. Sambil kita lihat-lihat di bagian mana lagi yang akan kita lompatin ya. Melobi benar-benar sangat bingung. Soalnya dari tadi kita nggak menemukan portal keempatnya teman-teman. Ini siapa lagi? Ini siapa lagi yang akan bendera? Oh my mom, masih Upin teman-teman. Masih benderanya Upin ya. Benar-benar menyebalkan Baby Del. Kenapa dia main duluan baru Melobi teman-teman? Ini benar-benar menyialkan ya. Kalian komen di channelnya Baby Del, bilang jangan ngerebut-ngerebut videonya Melobi teman-teman ya. Oke teman-teman, akhirnya sepertinya kita menemukannya ya. Kita akan lihat saja teman-teman. Semoga ini bukan awan biasa ya. Kita lihat. Oh, benar banget. Akhirnya Melobi menemukan portal keempat di Wirgo. Kita langsung masuk saja teman-teman. Ini portal keempat. Selanjutnya portal kelima. Warna apa teman-teman? Portal kelima. Oh, ini dia, warna orange sesuai pedang kita teman-teman ya. Kita akan lanjutkan saja langsung hingga menemukan portal kelimanya teman-teman. Kita akan pergi, let's go. Tapi sebelum itu pastikan kalian like juga video kali ini teman-teman ya. Biar Melobi semangat membuat konten-konten yang lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Oh no. Ya. Kita terjatuh teman-teman. Oh my mom. Padahal ini tinggi banget teman-teman. Kalian bisa lihat. Wow. Waduh, itu benar-benar sangat tinggi teman-teman ya. Oke, bentar. Kita kayaknya kejebak teman-teman. Loh, kok kejebak kita? Oh, tidak. Oke, kita sudah reset karakter sekarang teman-teman. Dan sekarang kita akan coba membeli pedang yang terbaru ya. Semoga saja uang kita sudah cukup teman-teman. Kita lihat apakah cukup. Ternyata belum cukup teman-teman. Kita akan jual dulu hasil tebas-tebasan kita. Dan kita akan membeli pedang yang terbaru teman-teman. Ini dia, pedang terbaru kita. Wow. Kita mendapatkan kapak sakti teman-teman. Dan di sini kita akan mengerjain orang-orang ya. Jika ada yang lewat teman-teman, kita akan langsung tebas menggunakan kapak ini ya. Waduh, ganas banget. Dan di sini adalah kursi kerajaan Mr. Monkey dan Melobi teman-teman. Tidak ada yang boleh mendekati kemari ya. Tapi kita lihat-lihat teman-teman di sekitar sini, adakah orang yang lari-lari gitu? Kayaknya nggak ada ya. Oh, di sini ada dia teman-teman. Kita akan mengejarnya. Hei kau, mau lari kemana dia teman-teman? Kita akan mengejarnya. Sini kau, kita akan melawannya teman-teman. Iya, rasakan ini. Ya, rasakan ini. Apakah dia akan kalah teman-teman? Di mana dia? Loh, dia menghilang teman-teman. Ini dia. Ya, kita yang kalah. Ternyata kita belum cukup kuat teman-teman ya. Oke, kita akan coba jual dulu ini. Dan kita akan membeli di sini mungkin boss hit ini ya. Boss hit harganya 179B teman-teman. Di sini kita hanya memiliki 11B saja ya. Maksudnya 11B mahkota. Dan kita akan coba ke shop aura teman-teman. Harganya 24B. Mahal coy, mahal ya. Oh, di sini ada lawan kita. Kita lawan dia teman-teman. Iya, rasakan itu. Kita berhasil mengalahkannya teman-teman. Kita akan mencari di sana sepertinya ada seseorang teman-teman. Kita akan melawannya. Kita akan loh, dia menghilang. Waduh, menyebalkan. Kita akan mencari orang-orang yang lewat-lewat di sekitar sini dan kita akan mengalahkan mereka ya. Biar kita bisa membuktikan bahwa kita yang paling hebat di antara mereka semua teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya di sekitar sini tidak ada yang berani keluar dari circle ini ya. Soalnya mereka semua takut teman-teman. Jadi mereka berada di tempat safe zone sini. Mungkin kita akan melawan bosnya ini saja sekali lagi teman-teman ya, agar kita mendapatkan mahkota yang banyak dan koin yang sangat-sangat banyak sekali. Terus kita akan membeli pedang yang paling terbaru teman-teman, yang paling keren dan paling legendaris ya, yang termahal pokoknya, hanya untuk Melobi dan Mr. Monkey. Jadi pastikan kalian like video kali ini sekarang juga dan subscribe sekarang juga teman-teman. Kalian gak ada ruginya untuk like dan subscribe di channel Melobi. Let's go. Oke teman-teman, dia sedikit lagi akan kalah ya. Bos jahat ini akan
akan kalah. Here we go. Dia kalah. Yeay. Akhirnya dia kalah, teman-teman. Dan kita lihat di sekitar sini. Nah, ini ada orang, teman-teman. Siapa kamu? Berani-beraninya memainkan bendera di sini ya. Dia langsung kalah, teman-teman. Sekali hit ya. Kita akan menurunkan benderanya, teman-teman. Gak boleh ada bendera lain selain benderanya Melobi ya. Loh, kok malah benderanya Upin lagi, teman-teman? Waduh, si botak menyebalkan dia ini, teman-teman. Dia lagi-lagi benderanya yang terbang ya. Di sini ada orang lagi, teman-teman. Kita akan melawannya saja. Hello, rasakan ini. Langsung kalah lagi, teman-teman. Kita akan mencari lawan. Oh, di sana sepertinya ada lawan. Oh, yang tadi, teman-teman, kalau nggak salah. Kita akan mengerjainya terus ya. Kita akan membunuhnya, teman-teman. Kalah terus ya, yeay. Kita berhasil lagi, teman-teman. Dan kita lihat sepertinya sudah nggak ada ya. Di sini kita akan coba jual dulu hasil tebasan kita. Selanjutnya kita akan ke shop dan membeli pedang terbaru, paling baru, teman-teman. Kita lihat seperti apa pedangnya. Ini dia, 1, 2, 3, dan boom. Oh my mom. Kita masih mendapatkan kapak, teman-teman. Tapi kapak ini lebih kuat daripada kapak sebelumnya ya. Soalnya kita sudah sampai di kelas warlock, teman-teman, yang waktu kita repeat tadi ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya, tentang perjalanan Ipin untuk latihan saber, untuk menjadi legenda saber terkuat di dunia. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa dipencet tombol like-nya, komen, dan subscribe. Bye-bye.